Oke, ini kita ada di stasiun apa namanya? Harbor Hall dan semalam yang seperti gue bilang, ini stasiun kereta api terbesar banget di sini dan di bawahnya ada mall. Oke. Dan hari ini gue mau coba naik kereta bawah tanah bersama teman gue Galvin. Hai, oke. Oke guys, jadi ini dia tempat lokasi sidang rayanya. Nah, itu dia sih yang lebih situ sih, gedung itu. Bukan yang ini ya, yang itu. It's gonna be fun. Udah ramai banget yang peserta yang datang. Hari ini acara pembukaannya. Jadi mungkin lebih ramai lagi pesertanya kita. Dan hari ini gue bertugas di sana, tuh gue telat banget, malah nge-vlog lagi aduh. Kenapa semuanya pakai baju hitam termasuk gue? Karena hari itu Thursday in Black, jadi setiap hari Kamis kita merayakan namanya itu apa sih namanya, anti kekerasan untuk wanita gitu deh. Jadi kan ada juga yang namanya apa namanya? Jadi kan kebanyakan wanita itu mengalami kekerasan kan di beberapa dunia, di beberapa negara. Jadi dengan kita menggunakan baju warna hitam, kita itu ikut melawan yang namanya kekerasan terhadap wanita. Untuk hari Kamis doang kan kita pakai baju warna hitam. Sebelumnya aku mau pengen kenalin kalian sebagai apa aku bekerja di steward kali ini di Panduk WCHC. Sebenarnya aku tuh ditempatkan di posisi ini nih. Yuk, kalian lihat dulu nih. Komunikasi. Gak tau kenapa tiba-tiba aku ditaruh di bagian komunikasi. Oke. Okay. Yuk kita lihat gimana dalam suasana di kantor bagian komunikasi. Just watch it guys. Suasana kerja di bagian komunikasi. Itulah ruang kerja aku selama jadi pandu di sini. It's so much fun dan di dalam sana lagi betul-betul lagi konsen, jadi aku nggak bisa ganggu mereka dulu. Oke. Okay? Ini di Messe Glande, stasiun tram masa Salah. Kini. Messe Glande. Bukan Messe Glande. Kalau di Jakarta Messe Glinding. Jadi Glinding.
Oke. Oke guys, sekarang kita lagi mau nunggu. Gua rekam lo tadi. Gua rekam jadi wah gila. Jadi kita lagi nunggu kereta semua peserta, peserta pandu. Tram. Oke, terserah apa namanya. Nama gaulnya tram. Nama gaulnya tram. Kalau lagi kenceng di tram. Dapat banget jokesnya. Oke, kita lagi nunggu. Oh, it's so crowded for today. So much fun. You can sit, right? Sure. Yeah, yeah, yeah. You can sit. You can sit. Oh, mellow bike. Halo, selamat pagi. Hai, say hi. Hai. Ya. Pagi ini kita ada acara kebaktian, acara pembukaan, opening ceremony gitu di gereja Saint Nicholas ya? Apa nama gerejanya? Saint Nicholas. Dan kita jalan kaki ya, biasa lah di Jerman semuanya orang jalan kaki. Indonesia aja yang dikit-dikit naik motor, dikit-dikit naik Grab. Aduh, tolonglah Indonesia ubah semua itu. Kita harus jalan kaki. Aduh. Dan hari ini kabarnya Presiden Jerman datang guys, dan dia I'm really excited. Dan kita berempat, dua cowok di belakang itu sama ini Kelvin. Kita jadi kameramen, jadi kayaknya kita mau live streaming gitu dan kita kameramennya. Wow, gila keren banget nih, pokoknya keren banget. Gak sabar pengen lihat acaranya nanti seperti apa. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube aku ya guys. Come on. Rame banget. Dadah. Eh, ngomong-ngomong, kita kan mau ketemu Presiden Jerman nih. Kira-kira nama Presiden Jerman siapa ya? Ada yang tahu nggak? Gak mungkin Jokowi kan? Siapa namanya? Frank Walter Steinmeier. Oke, itu dia ya. Oke. Frank Walter, jadi biar nggak malu guys, kita kan nggak tahu, kita taunya Jokowi, Ahok, doang ya, kita nggak tahu, kita taunya ya. Siapa sebenarnya, kita nggak lupa, Trump, kita taunya Trump, Jokowi, Ahok, kita nggak tahu siapa sebenarnya, oke, kita nggak tahu, oke, masuk, briefing dulu coy, briefing. Lagi diperiksa dulu, registrasi dulu, biar bisa masuk.